di GAM dekat Serdang. Lepas habis kita orang pergi makan tu, kita orang pergi Eco Plus dekat Desa Petaling punya. Okay, Eco Plus ni dia macam kedai Eco tapi dia harga dia lebih tinggi sikit lah. Kalau Eco harga dia dalam RM2.04 kan. Kalau Eco Plus ni dia RM5, RM5 something, RM10 something, RM12 lebih macam tu lah. Yang paling tinggi aku tak pasti harga dia berapa, tapi aku pernah tengok dalam 80 lebih lah paling tinggi. Okay, yang ni board dia yang menunjukkan dekat level 2 tu ada barang-barang apa. Kau boleh tengok. Kita orang naik atas dulu tau. Konon-konon nak ronda atas dulu dah. Tapi masa tak mengizinkan. Kalau korang perasan nanti aku akan record video ni kira laju tau.
So aku tak pernah ambil detail-detail harga, tak sempat. Sebab bapak aku nak balik cepat, sebab takut jam. Macam aku cakap, ini hari yang, ini adalah hari yang sama kita pergi makan tu. So macam sebab tak nak berebut waktu balik dengan orang office hour, so kita rushing lah. Tapi sempat lah aku grab barang-barang yang aku nak. Dan nanti yang tu next video aku tunjuk benda barang yang aku dapat, yang aku beli. Yang ni aku just nak tunjuk overview yang dalam Eco Plus tu ada apa. Okay, macam ni acrylic box ni aku memang dari dulu nak tau. And then bila aku tahu dekat Eco Plus ada, so aku memang berkobar-kobar dah lama nak pergi tapi tak pergi-pergi. And then masa hari ni aku try lah cakap bapak aku kan, sebab dah lalang dah pergi Serdang tu macam dekat kan, on the way nak balik. Ni bapak aku kata okay, so kita orang pun pergi. Tu yang rushing sebab benda ni tak plan pun. Sebab bapak aku nak bawa pergi makan je mula-mula, tapi aku nak pergi tengok barang dia. So tu yang jadi rushing. Okay, macam yang korang boleh tengok, barang-barang dia mostly banyak yang colour pastel tau. So memang cantik lah untuk buat deko-deko kat dalam rumah. And then korang punya collection, kitchen collection. And then dia macam ikut biasa, dia ada barang-barang rumah macam penyapu pun ada, mop, and then perkakas-perkakas dapur, storage box tak payah cakap, memang belambak. And yang ni sebenarnya memang aku dah lama nak beli tau, aku tak kat Shopee. Tapi masa aku nak beli ni tak ada harga, so aku tak boleh nak ambil. Dia punya barcode pun tak jumpa, so tak adalah aku ambil. Ni barang-barang apa, macam teko-teko dia pun ada, cantik-cantik, comel-comel. And then ni storage box untuk 400 yang kedap udara punya. Ada banyak jenis, korang boleh pilih je. Kalau ini untuk acrylic dalam peti ais, untuk yang organisation peti ais boleh belilah. Ni sama juga macam tupperware. Tupperware dia pun ada banyak colour tau. Kalau korang jenis yang apa, kumpul orang kata colour collection, ada banyak pink, biru, hijau, putih, transparent, hitam. Memang banyak gila choice lah. And dia punya store pun agak besar tau untuk Eco Plus yang ni. Sebab macam aku cakap tadi, dia dua tingkat. Yang ni memang kita pergi tingkat atas dulu. Ni pun sama, barang-barang untuk 400, storage box, untuk banyak keperluan dapur lah, untuk simpan-simpan barang dapur. Barang-barang untuk bakery pun dia ada juga tau, untuk masak-masak apa, untuk baking. Bahagian pisau, pisau pun banyak jenis. Gunting, chopping board, ini pinggan-pinggan viral. Kayu aran pun ada untuk siapa yang suka berbarbecue. Mangkuk macam coral pun ada. Ini apa, tempat aiskrim colour pastel. Ni macam kau cakap tadi, baking. Barang-barang baking pun ada, macam-macam jenis ada, korang boleh je pilih. Semua harga dia aku tak pastilah, tapi tak adalah mahal sangat kot. Dia mahal tu banyak storage box je. Storage box besar-besar tu macam ni, range harga dia dalam RM20 ke bawah. Not bad lah. Barang-barang dia pun mostly pun ada juga kot, barang-barang DIY. Macam DIY ada jual. Ni dapur masak, sudik semua, periuk, belanga, keluli, whatever semua ada dalam ni. Banyak choice lah kalau korang pergi. Untuk aku rasa untuk hadiah wedding pun boleh kot korang beli kat sini. Untuk bahagian deko-deko bilik pun ada cerita cantik yang viral-viral yang selalu orang duk post kat TikTok tu. Lampu-lampu bilik, untuk bilik air punya decoration. Ini yang jenis untuk apa, lekat-lekat kat dinding tu, letak belakang pintu. Ni aksesori-aksesori dalam bilik lah untuk apa tu, untuk deko. Ni yang dekat dinding wall kabinet. Dia best lah sebab dia macam apa, every section dia ada untuk kitchen section, bathroom section, bedroom, macam tu lah. So korang macam boleh pilih je korang nak. Kalau nak bedroom, check area bedroom. Kalau nak deko, check bahagian deko, decoration. Comforter, tilam baby pun ada kat sini nampak. So memang banyak choice lah. And then ada untuk apa, frame-frame kecil. Comel lah barang-barang dia. Lampu, lampu tidur. Ni dekat tengah-tengah ni bakul,
baldi buka-buka besar. Ha, ni hari tu mak aku ambil bakul dia, tak silap aku RM12 something kot. Ha, ni pun bahagian apa, decoration tapi bahagian cerminnya. Kalau yang sini pun untuk bahagian wall, macam picture wall. Kalau yang boleh letak kat rumah. And then bahagian mainan pun banyak. Kalau korang nak beli mainan untuk anak-anak ke, untuk birthday member punya anak ke, pun boleh beli kat sini. Banyak gila choice. Lepas tu terus bahagian mainan tu ke arah stationery. Stationery yang macam biasa barang-barang sekolah. Banyak choice juga. Kalau korang bawa anak-anak korang ke, anak buah ke pun boleh kat sini. Dia ada beg sekolah pun ada. Alat tulis semula stationery. So. Tak ada orang lah, tadi kita je. And then ada bahagian sabun sikit untuk kelengkapan peribadi. Lepas tu bawah ni, ni level bawah. Aku tak sempat nak ronda-ronda sebab bapak aku nak cepat. Bawah ni macam lembur tu barang-barang rumah. Okay, dah balik. Lepas.